Dulu mas. Eh nyanyi. Oh nyanyi. Ada dua. Oke. Okay. Jadi minggu ni Syifa bersama seorang bekas pemain sepak takraw. Jadi nak tahu siapa? Dring. Abang Azlan Mubin. Kau nampak aku kena gelak. Okey bang. Alright. Membuang masa lah. Kak lalak minggu ni dengan abang. So macam kita tahu, kalau abang tengok episod-episod sebelum ni, kita akan nyanyi dulu sebelum menjawab dan beri soalan. Oh. Jadi tanpa membuang masa. Tanpa membuang masa sebab baik. Tak nak masa-masa saya terbuang dengan abang. So, okey. Mengapa kejamnya? Nyanyi ke saja. Yalah, abang. Okey, silakan. Sakit yang ku rasakan. Okey, bang. Sebagai bekas pemain sepak takraw negara, abang dapat pingat Perak masa Sukan Asia. Jadi, berapa jumlah hadiah paling banyak yang abang pernah dapat selama abang berkecimpung dalam dunia itu? Nyanyi dulu lah. Nyanyi dulu, nyanyi. Waktu luka aku ni kita tetap bersabar. Tak hujan dengar, dah nak hujan tu. Ini dah mendong ni. Okey, okey, jawapan dia. Masa tu pingat Perak Asian Games tu antara yang tertinggi, tertinggi pingat lah. Tapi insentif masa tu, terus terang dia sebab kita team event tak banyak sangat. So saya dapat 2 pingat Perak, dapat 16,000 je masa tu. Je 16,000 je. Ya kalau ikut team event, kalau ikut atlet masa tu kita antara yang tak tinggi manalah. Oh. Tapi alhamdulillah rezeki-rezeki. Okey, so mengapa ini semua harus berlaku? Apa? Maksudnya dah terlalu sedap dah saya nyanyi ni. Okay. Nak sambung soalan tadi tu bang. Jadi itu Sukan Asia. Jadi Sukan Asia tu lah yang paling banyak hadiah atau ada hadiah-hadiah macam ada liga-liga lain yang lagi banyak duit hadiah yang dapat tu. Kalau saya eh? Jawab. Oh, kami. Jangan lupa. Budak Flat! Bangun! Budak Flat! Bangun! Okey, okay. Aku memang terfikir je kalau lagu ni bergagal lah. Oh, lain-lain tolong masa tu okay. Masa tu kita dia tak sama macam sekarang. Sekarang STL hantar hadiah yang tinggi. Masa zaman saya tak tinggi. Kita tournament-tournament lain dia tak tinggi. Kira macam kalau ikut dalam career, kita national athlete takraw masa tu sebab kita tak ada Olympic. Kita memang target kalau saya lah memang semua lah atlet tertinggi kita nak pergi SEA Games dan juga Asian Games lah. Itu antara insentif paling tinggi. Kalau tournament luar biasa-biasa masa tu. Tak tinggi mana? Tak awal asyuk sangat. Tak asyuk macam sekarang lah. Ada STL semua lah. Ya, ya, ya. Tak menyanyi, tak menyanyi. Dulu masih sendiri. Ini masih sendiri. Hadapi. Eh, lama pula nyanyi. Sudah. So, abang sebenarnya stop takraw sebab injet kan? So, boleh abang cerita sikit tak? Injet tu kenapa abang betul-betul stop takraw? I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me that. Senang waktu buat kerja. Okay. Aku lupa soalan kau apa? Injet. Oh, sebab stop. Memang kalau ikut, saya antara sebab punca utama saya stop ialah disebabkan kecederaan ACL lutut. Itu antara yang saya atlet kalau itu yang paling mengerikan. Tapi saya recover. Masa saya kena tu 2007 lepas Asian Games. Dia recover tu, proses recovery tu lambat sikit saya. Nasib tak baik. Oh. Pendekkan cerita, memang saya tak mula-mula tak boleh terima tapi terpaksa. Terpaksa nak fikirkan career lain. Dan saya betul-betul official daripada national team 2008. Kemudian 2010, call up balik. Saya dah recover masa tu. Tapi saya tak nak sebab saya dah ada career lain kejaya dan juga career lain. So saya memilih untuk saya stop lah sebab saya pun dah rasa sebab takraw tak ada kat Olimpik. Kalau ada Olimpik mungkin saya main lagi. Sepanjang perjalanan. Saya ikut abang punya cita-cita sekali. Okey. Baik. Dia keluarkan counter. Okey. So abang dah tu kita pun tahu bukan saja bekas main sepak takraw, abang juga buat host, abang juga berlakon. Ingat kita tak tahu abang berlakon tu. Jadi sebenarnya kalau lah diberi lagi apa orang kata tawaran untuk berlakon. Abang rasa abang akan buat tak? Nothing gonna change my love for you. Bukan untuk kau, untuk bini aku. Kenapa kena sendiri? Okey. Karakter saya bukan macam ni. Bila saya dah masuk dalam video host, saya pun tak tahu. Rupanya aku pun tak apa-apa nak betul juga. So,
bila saya dah makin apa kira makin macam-macam saya explore dari segi hosting, rupanya saya memang suka career ni dan saya rasa memang saya suka explore. Oh. Saya tak boleh explore kecuali menyanyi je. Oh, okay. Nyanyi memang hancur. Kalau kau memang dengar aku menyanyi pun kau sedih kan? Memang. Hujan sampai dah berhenti. Hujan berhenti. Nampak tu lah. Yeah. So, kalau kata tawaran berlakon, saya rasa saya tak pandai berlakon tapi saya rasa saya boleh explore. Saya try. Lagi suara saya. Sayang. Cinta dikenal. Perasaan. Sudah. Okay. So, next question ni, bang. Abang kata kalau diberikan tawaran abang nak berlakon, tapi abang tahu kan berlakon ni banyak kot karakter apa benda, so apa benda yang betul tu abang nak explore? Abang nak jadi stuntman ke, nak jadi apa, Papa Zola ke, apa ke? Apa dia? Saya nak tahu itu. Tonight I celebrate my love. Itu semua lagu masa untuk bini aku, tahu tak? Itu je aku ingat. Kalau watak kan, kalau Syifa tanya saya, saya sekarang saya tak boleh nak bagi tahu apa yang saya nak sebab saya rasa untuk dalam lakonan ni saya rasa tak cukup untuk saya explore lah. Macam sebelum ni macam watak sikit-sikit je, libatkan macam suka takro. So kalau kata saya tak kisahlah kalau setakat ni saya rasa tak tahu sebab saya rasa saya tak ada bakat berlakon. Kalau abang contoh abang dapat sultan punya watak? Boleh cuba. Boleh. Kalau benda pelik-pelik ni, kalau benda pelik ni aku suka. Andai ku tahu sesakit ini, ku takkan mungkin mencintaimu. Nampak emosi tu kan? Okey bang, kita pergi go deep sikitlah. Okey. Dalam hidup abang kan, abang pernah ada lalui macam time-time abang sedih, time-time abang down. So macam reverse psikologi ya. Saya suka fikir sebab dia dalam kira takraw contoh, saya bagi contoh masa saya sekolah menengah, saya dah ada tanam cita-cita nak wakil negara tau. Time tu kita tak ada experience. So kadang saya dapat input daripada ex national masa tu, dia kebetulan dengan kampus saya Mak Rafi Mano. Bila saya dapat input macam mana view training. So bila saya nak lawan, saya suka cakap dengan diri saya. Bila contoh kalau nak berlari saya tak larang, saya akan cakap tak boleh aku kena lawan sebab sambil dalam cakap latih ni aku nak jadi bagus, aku nak wakil nasional. So sama bila saya masuk dalam national team, training teruk. Bila letih, benda tu yang buat saya macam inspire, macam fikir letih macam mana aku nak. Saya suka cakap diri sendiri tau. Saya suka cakap dan suka paksa diri. Itu yang saya buat. Dan bila perkara tu berjaya lawan, dia buatkan kita akan usaha dan kita akan dapat hasil dia selepas kita berjaya lawan keadaan tu. Faham kan? Contohlah hosting. Saya tak ada experience bila saya masuk. Kena kutuk, kena kecam tu biasa. So bukan masuk biasa, tu lumrah untuk kita punya career lah. So bila saya down masa tu, saya fikir, saya suka tanya orang, tanya senior dalam bidang ni, dia akan cakap, boleh, dia nampak, cuma saya kena banyak belajar. Dia macam tu lah. So saya lawan lah. Kalau ikutkan malu. Mula-mula saya keluar tu, macam membuka aib diri sendiri lah. Kalau on screen tu. Jadi saya suka lawan dan saya tetap relate masa saya tu. Saya, dulu aku tak tahu kenapa aku boleh sampai ke national dan boleh. Sampai dapat pingat, benda yang sama juga saya lawan diri, cakap sama diri sendiri. Dan sampai sekarang lah, alhamdulillah tak adalah saya bagus. Tapi benda tu yang buat saya berjaya lawan dan dapatlah. Itulah, lebih kurang. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta semumu. Okey, bang. Jadi, saya sendiri sebagai anak muda lah. Nampak bercakap dengan orang tua macam abang kan? So, sekarang bang, saya nak tahulah kalau abang boleh share satu ayat motivasi yang buatkan abang memang dalam banyak-banyak ayat, tapi ayat tu yang betul-betul bagi tempat dalam hati abang. Menuju ke angkasa. Itu lagu ke tajuk je bang? SPL, aku tak dengar lah kau. Ayat santoy. Okey, pada saya tak, dia lebih kurang macam, tapi pada saya ialah buat dengan ikhlas. Bila kita buat dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Saya punya prinsip. Ikhlas dan bersungguh-sungguh, hasilnya akan datang kemudian. Satu-satu kata motivasi yang mungkin nyanyi. Saya akan terap. Tak, itu saya punya statement. Itu bukan saya. Sabar. Mentang-mentang dia sudah jadi host. Saya first time jadi host ni. Lagu apa? Jangan. Bagaimana dan bila? Ya, saya tak tahu lagu tu. Okey, bang, last question ya. Right. Ni lah. Okey.
kita tahu abang pun baru dapat baby yang ketiga, anak ketiga. Yeah, jadi ada tak plan future, mungkin ada sasaran? Okay, macam sasaran bingat. Sasaran berapa anak yang abang nak sebenarnya? Memang tak ada lelaki sehebat aku. Kena dengan soalan kan? Lagu ni aku simpan last tau. Oh, kalau ikut sasaran pingat tu untuk anak, tak ada. Kalau ikut memang ni ialah kita dah settle down lah. Sebab anak sebab nombor dua tu, abang tu pun dah 7 tahun. So, itulah rezeki. Dan alhamdulillah yang paling best untuk anak ketiga, untuk penutup tirai kita punya, insyaAllah lah zuriat kita yang ketiga ni, sebab kita dapat anak perempuan. Itu yang paling manis lah. So, cukup satu regu. Boleh, 3 orang. Regu campuran ni, tu campuran. Mix. Okay. So, thank you bang untuk masa yang abang luangkan bersama saya, walaupun Kak Lala ni sebenarnya menyanyi betul-betul. Cuma abang bagi tajuk-tajuk lagu je lah tadi beberapa tu. Mantap, so, kan? Mantap sangat. So, semoga jumpa dan semoga maju jaya. Cik, okay tak saya jadi host? Okay, mantap, tak? Mantap. Thank you, Shiva. Thank you. Best apa gani buat lagi? Dah lah tu, ngamang. Okay, alright. So, then, bye-bye.